Jakarta, polisi BEN mengatakan telah menemukan jenazah seorang warga negara Indonesia, WNI, di aliran Sungai Are. Jenazah itu diketahui merupakan Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang sejak tanggal 26 Mei tahun 2022. Pada Rabu pagi, seorang pria tak bernyawa diselamatkan dari Are di Bendungan Enghalde di BEN. Almarhum merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada tanggal 26 Mei tahun 2022, demikian keterangan dari polisi BEN, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Eril merupakan anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jenazah Eril ditemukan sekitar pukul 6.50 waktu setempat pada Rabu, 8/6. Polisi wilayah BEN dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di Bendungan Enghalde di BEN. Spesialis dari polisi maritim dari polisi BEN dapat menemukan mayat di cekungan limpahan bendung dan kemudian menyelamatkannya. Hanya bisa dipastikan bahwa pria itu sudah meninggal, tulis polisi BEN. Eril hilang sejak Kamis 26/5, usai berenang di Sungai Are, BEN, Swiss. Proses pencarian terus dilakukan sejak saat itu. Pencarian dilakukan dengan jalur darat dan perahu serta menggunakan drone. Polisi wilayah BEN dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di Bendungan Enghalde di BEN. Spesialis dari polisi maritim dari polisi BEN dapat menemukan mayat di cekungan limpahan bendung dan kemudian menyelamatkannya. Hanya bisa dipastikan bahwa pria itu sudah meninggal, tulis polisi BEN. Eril hilang sejak Kamis 26/5, usai berenang di Sungai Are, BEN, Swiss. Proses pencarian terus dilakukan sejak saat itu. Pencarian dilakukan dengan jalur darat dan perahu serta menggunakan drone.